SNT warga desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ini harus bisa pasrah saat digelandang oleh petugas Satreskrim Polres Madiun, Jawa Timur. Ia harus berurusan dengan polisi karena menjalankan bisnis judi sebagai pengejar togel. Pria yang juga pemilik salah satu warung di desa Sidorejo tersebut mengaku hanya berperan sebagai pengejar atau penerima titipan saja. Tersangka SNT baru menjalankan bisnis perjudian togel sekitar 2 minggu lalu. Dari pengakuannya, titipan togel dicatat melalui aplikasi percakapan, kemudian dikirim ke seseorang pengepul inisial AR. Kini petugas masih melakukan pengembangan bisnis togel tersebut. Barang bukti 1 buah handphone dan uang tunai Rp216.000 hasil transaksi turut diamankan. Untuk TKP-nya di dalam warung yang terletak di desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Dari kegiatan tersebut diamankan seorang tersangka bernama inisial NST, laki-laki 42 tahun, pekerjaan swasta, alamat desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Modus operandi tersangka yaitu adalah tersangka biasa menerima titipan, rombongan atau pembelian nomor judi togel tersebut dari masyarakat di dalam warungnya tersendiri yang terletak di desa tersebut dan melalui pesan WhatsApp di HP milik tersangka. Selanjutnya dari hasil perjudian jenis togel tersebut dikirimkan oleh tersangka melalui pesanan WhatsApp ke seseorang yang mengaku bernama AR yang sampai saat ini masih DPO. Dari kegiatan tersebut diamankan 1 unit handphone merek Oppo F1S warna putih dan uang tunai Rp216.000. Dari pasal yang disangkakan adalah pasal 303 ayat 1, yaitu barang siapa dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja tercampur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya, apa juga pun untuk memakai kesempatan itu dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Atas perbuatannya, tersangka akan dikenakan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Madiun, Tim Liputan Garda TV. Revolusi Multimedia.